Saudara pemilik tiga kafe dikenakan sanksi oleh Satpol PP Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam sebuah operasi justisi penanganan COVID-19. Saat razia, ketiga kafe didapati tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung. Dalam operasi justisi penanganan COVID-19 di Parepare pada Minggu malam, tiga kafe diketahui melanggar protokol kesehatan. Beberapa pengunjung diketahui berdesakan di dalam kafe tanpa ada aturan jaga jarak dari pemilik usaha kafe. Kafe yang telah diketahui berulang kali melanggar protokol kesehatan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Adapun bagi pemilik kafe yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hanya diberi surat teguran. Jadi tadi cukup bagus, mereka menggunakan masker, tadi membawa masker masuk di dalam warung dan kafe, tetapi mereka di dalam berdesak-desakan, artinya tidak melaksanakan jaga jarak, physical distance tidak dilaksanakan. Itu. Jadi kafenya dikenakan sanksi? Ya, kami melakukan tindakan, ada yang kami tegur, ada juga yang kami denda tadi. Ada berapa kafe Pak denda? Kafe yang kami denda tadi satu, yang kami tegur tadi dua. Oke.